HP Oppo terbaik harga 2 jutaan merupakan segmen harga yang cukup banyak digemari pengguna HP Android di Indonesia. Karena HP Oppo terbaru, harga 2 jutaan mampu menawarkan kualitas kamera mumpuni, serta didukung dengan performa spesifikasi yang sudah mencukupi untuk menemani aktivitas penggunanya sehari-hari. Jika berbicara soal HP Oppo harga 2 jutaan, tentu deretan produk dari Oppo seri A berikut ini layak untuk dipertimbangkan. Di bulan November 2022 ini, sepertinya rekomendasi berikut adalah yang paling layak untuk dibeli. Langsung saja berikut adalah 6 HP Oppo terlaris saat ini versi Denso Pro. Yang pertama ada Oppo A53. Walaupun Oppo ikut mengeluarkan flagship yang bersaing dengan produk berkelas dari merek-merek lainnya, namun produk untuk segmen lebih bawah juga menjadi perhatian. Hal ini bisa dilihat dengan dirilisnya Oppo A53 ini. Menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 460 sebagai dapur pacunya. Chipset seri 400 ini merupakan chipset yang biasa digunakan pada ponsel dengan performa standar dan untuk penggunaan yang ringan. Untuk memori penyimpanannya sendiri, Oppo A53 ini memberikan pilihan penyimpanan sebesar 4GB plus 64GB dan 6GB plus 128GB. Secara kasat mata, Oppo A53 dilengkapi layar penuh 6,5 inci dengan teknologi TFT LCD dan resolusi HD Plus yang dapat membuat penggunanya melihat konten dengan leluasa. Dari fotografinya, kamera depannya menggunakan sensor wide angle 16MP, sementara di bagian belakang ada susunan 3 kamera dengan sensor wide angle 13MP, macro lens 2MP, dan depth sensor 2MP. Oppo A53 ini memiliki kapasitas baterai sebesar 5000 mAh yang cukup mampu bertahan cukup lama untuk digunakan. Selain itu, terdapat fitur fast charging 18 watt. Dengan begitu, ponsel ini akan terisi dalam waktu yang cukup singkat. Soal harga, Oppo A53 dibanderol seharga 2,1 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. Masuk rekomendasi yang kedua, ada Oppo A16K. Setelah sebelumnya membawa Oppo A16e ke Indonesia, Oppo kini menghadirkan penerusnya, yaitu Oppo A16K. Dari segi performa, Oppo A16K menggunakan chipset MediaTek Helio G35 Octa Core. Chipset ini dipadukan oleh teknologi RAM LPDDR4X dan penyimpanan internal eMMC 5.1, serta sistem booster yang berfungsi untuk mengoptimalkan tingkat sistem. Untuk layarnya sendiri, Oppo A16K mengusung ukuran 6,52 inci yang mempunyai resolusi HD Plus dengan panel LCD, refresh rate 60Hz, serta dilindungi oleh lapisan anti-gores Corning Gorilla Glass 3. Soal dayanya, smartphone ini dibekali baterai berkapasitas 4230 mAh yang dilengkapi pengisian daya 10 watt dengan fitur pelengkap seperti Super Night Time Standby, Optimized Night Charging, dan Super Power Saving Mode. Untuk harga, Oppo A16K dibanderol seharga 2,1 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. Lalu rekomendasi selanjutnya ada Oppo A16. Smartphone level entry milik Oppo ini mempunyai beberapa kompetitor dengan spesifikasi, desain hingga dukungan yang tak kalah menggoda untuk segera dipinang. Sebagaimana kampanye yang mempromosikannya, Oppo A16 mempunyai dukungan baterai yang cukup baik. Meski tidak sebesar beberapa perangkat lain di kelasnya, baterai 5000 mAh milik handphone ini sudah pas untuk kebutuhan sekarang. Di bagian belakang, diberikan kamera utama dengan besaran resolusi 13MP plus 2 sensor 2MP untuk foto potret dan foto jarak dekat. Efek AI Beautification dapat diterapkan pada kedua kamera, tingkatkan penampilan subjek. Untuk dapur pacunya, seri MediaTek seri gaming Helio G35 Octa Core tertanam sebagai pendukung performa bersama dengan RAM 2GB dan penyimpanan internal 32GB. Oppo A16 dilengkapi triple slot yang mendukung kartu microSD. Soal harganya sendiri, Oppo A16 dibanderol seharga 2,1 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya.
Lalu HP Oppo selanjutnya ada Oppo A57. Smartphone ini secara resmi hadir dengan beragam peningkatan terhadap desain, fitur, maupun spesifikasi hardware dibandingkan handphone pendahulunya Oppo A55. Hadir dengan desain retro modern dengan pinggiran bingkai datar yang mempunyai ketebalan 7,9 mm sehingga mudah digenggam. Baterai berkapasitas 5000 mAh yang hadir pada smartphone ini diklaim Oppo mampu bertahan lama dalam pemakaian normal. Ditambah lagi fitur 33 watt Super VOOC memungkinkan pengisian daya baterai handphone ini dari kondisi 0% ke 50% hanya memakan waktu 30 menit. Secara hardware, ponsel ini ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G35 yang dipadukan dengan RAM 4GB dan media penyimpanan 64GB. Kapasitas storage ini bisa diperluas dengan kartu microSD hingga 1TB. Kelebihan selanjutnya ada di bagian layar yang memiliki ukuran 6,56 inci. Menggunakan panel IPS dengan resolusi HD+ 720x1612 pixel. Untuk urusan kamera, dibekali kamera dua lensa di bagian belakang dengan sensor 13 megapiksel yang dilengkapi autofocus berteknologi open loop focus motor dan 2 megapiksel AI. Sementara untuk kamera depan atau selfie dibekali resolusi sebesar 8 megapiksel yang memiliki fitur mode malam. Jika kalian tertarik membelinya, Oppo A57 dibanderol seharga 2,1 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. Berada di segmen smartphone kisaran 2 juta rupiahan, Oppo telah membenamkan berbagai fitur pada Oppo A55 yang dapat menunjang aktivitas sehari-hari dari penggunanya. Perangkat ini didukung dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang telah dilengkapi dengan fitur 18 watt fast charging yang mampu mengisi ulang daya baterai dengan cepat. Layar Oppo A55 membawa model modern punch hole dengan ukuran 6,51 inci. Dengan refresh rate 60Hz dan rasio screen to body mencapai 89,2%. Meski dibanderol dengan harga yang terjangkau, Oppo A55 juga begitu istimewa dengan dukungan 3 sensor kamera di bagian belakang. Menariknya, sensor utama Oppo A55 ini menggunakan resolusi 50MP yang ditemani dengan sensor bokeh 2MP serta sensor makro 2MP. Untuk selfie, Oppo A55 menggunakan sensor 16MP di bagian depan. Soal spesifikasi, Oppo A55 rasanya bisa cukup diandalkan di tahun 2022 ini. Kinerjanya akan didukung prosesor kelas menengah dari MediaTek, yaitu Helio G35. Prosesor ini sudah cukup kuat untuk mendukung kinerja kamera utama dengan sensor wide angle 50MP yang dibawanya. Kamera utama ini jelas akan menjadi daya tarik utama Oppo A55. Soal harganya sendiri, Oppo A55 dibanderol seharga 2,4 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. Lanjut rekomendasi yang terakhir, ada Oppo A54. Smartphone ini resmi meluncur sebagai perwujudan wajah baru Oppo di pasar menengah handphone Indonesia. Pada bagian depannya, kita dihadapkan pada layar 6,51 inci dengan resolusi HD+ dan teknologi LCD yang dapat menampilkan konten dengan baik. Sektor kamera tidak kalah menarik. 3 kamera belakang dari Oppo A54 terdiri dari kamera utama 13MP, makro 2MP, dan depth 2MP. Kombinasi kamera utama dan depth dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan foto berefek bokeh secara instan. Berbekal chipset MediaTek Helio P35 fabrikasi 12 nanometer octa-core dan RAM 4GB, handphone ini memadai untuk menangani beberapa aplikasi untuk aktivitas sehari-hari seperti telepon, memutar musik, chatting, dan jejaring sosial. Saat digunakan dalam menangani berbagai macam tugas, Oppo A54 bakal mendukung durasi pemakaian yang panjang karena memiliki baterai berkapasitas jumbo sebesar 5000 mAh yang didukung fitur fast charging 18 watt. Untuk harganya, Oppo A54 dibanderol seharga 2,5 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. Itu dia rangkuman informasi seputar beberapa HP Oppo 2 jutaan terbaik bulan Oktober versi Denso Pro.
Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro, juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.